Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, peringatan bagi tokoh-tokoh yang membela sejarah versi Pagaruyung, versi Lindung Bulan. Ya, beberapa pihak tersebut adalah Profesor Dr. Raudha Taib MP, Bagindo Armen, dan Taib. Tidak berhak Anda memakai gelar Sultan, karena asal-usul Anda, Anda dijadikan Sultan adalah oleh Belanda. Saya rasa statement ini cukup jelas. Saya ulangi lagi, Anda Raudha Taib, Anda Bagindo Armen, Anda Taib, juga kalian sekalian yang tergabung di Limbago dan Salapan, khususnya Erwin Amar dan kolega-koleganya dalam Limbago dan Salapan. Ya, Limbago Salapan ini mendukung sejarah versi Pagaruyung. Saya tantang kalian sekalian untuk adu data informasi. Adu data informasi kebenaran sejarah yang kalian lakukan sedari zaman Belanda. Ya, dan saya telah mengelilingi Minang, semua yang saya kelilingi merasa dizolimi oleh kalian sekalian. Ya, beliau-beliau yang Anda sekalian pihak Pagaruyung anggap kalian yang di bawah kekuasaan kalian yang pihak Pagaruyung sudah sedari lama ingin lepas dari cengkraman sejarah Anda sekalian. Lebih menyakitkan daripada pengusaha mencaplok ulayat adat di seluruh Nusantara ini. Ya, silakan saudara-saudari muda-mudi yang tidak ingin miskin. Ya, dan silakan tokoh masyarakat adat ibadat budaya Minang yang ingin lepas dari cengkraman sejarah Pagaruyung, silahkan share channel YouTube Andi Khalifah Minangonesiawi. Jika ada yang protes, silahkan mereka menghubungi nomor HP biasa plus WA 0821790457. Jika antum sekalian mendukung secara dana, silahkan hubungi WA tersebut. Ya, karena saya independen. Dengan syarat, antum sekalian menjadi donatur, tidak bisa sama sekali mengintervensi hamba. Cukup sekian, terima kasih.